Ini lu bisa ngeklip kalau mau ngeklip atau pakai magnet performa. Kalau ya, magnet tuh bisa langsung diginiin tuh. Teng. Oh, boleh juga. Magnetnya mana? Tuh, lepas aja. Tarik. Gini. Jadi bisa sini enak. Canggih nih gua. Sekarang mic yang zaman sekarang udah ada ininya ya. Ginian. Gua ngaca dulu udah pas belum ini? Aman. Canggih banget ini. Ini udah nyala nih. Udah. Oi. Ini katanya rilisnya Oktober apa ya? Si oh, ini baru trailer. Dokumenter baru trailer. Nice banget. Tapi oke okay sih. Makin banyak yang bikin konten. Lu udah enggak pernah bikin konten lagi? Medium masih lah. Oh ya medium. Dulu punya YouTube kan? Dulu ada. Apa sih namanya? Satria. Satria Game Dev ya? Satria Game Dev. Itu kapan sih lu mulai Satria Game Dev tuh? Pas pandemi deh, 2021 aja. 2021. Berarti ini langsung ini aja ya, jalan aja ya kita ngomong. Iya, udah langsung jalan aja. Penting udah record dan suara masuk. Coba tes ngomong. Tes ngomong. Iya. Oke. Okay. Merah kan itu? Merah kan, punya gue juga merah. Kalau merah artinya record. Enggak ininya. Oh, oke. Okay. Ini yang merah. Siap. Artinya ada record. Ya, mulai dari Rema dulu, apa kabar? Baik. Rema baik-baik saja, alhamdulillah. Ini game keempat. Game lagi iterasi, game ke 5 actually. 5. Coba, game pertamanya adalah yang Solar Serpent Squadron. Yang ini kan yang snake-snake itu kan. Yang kedua di Flag Boy. Di Flag Boy itu yang? Yang mantul-mantul, pakai shield. Ya. Yang model udah survivor gitu kan? Top down kan? Top down ya. Semua sih top down sih sekarang. Belum ada yang ganti lagi nih. Snake itu? Oh ya, yang ketiga pun modelnya top down tapi defender modelnya. Ya defender. Yang ketiga dinner defender, yang keempat kemarin si bebek. Si bebek terbrosen. Tapi yang dinner defender belum rilis. Kita simpen dulu. Kok kebalik sih? Jadi satu rilis, dua rilis, tiga belum, yang tiga belum, empat rilis. Kenapa yang empat duluan baru yang tiga? Jadi ceritanya itu pada saat kita bikin yang ketiga, kita tuh apa namanya lumayan suka sama desainnya. Yang dinner defender. Dinner defender ini lumayan suka. Akhirnya kita rilis dulu kan Steam page-nya, kita rilis dulu segala macam, kita pengen lihat lah konsepnya orang menarik, wishlist-nya naik atau enggak. Demonya juga belum naik sih. Oh, bahkan demonya belum ada. Memang karena game-nya sedikit kecil jadi enggak kepikiran buat bikin demo sih. Karena nge-slice-nya pada challenging. Nah, orang play testing tuh suka gitu. Play testing. Ketika di kita ngadain offline event. Iya, kita di Game Dev Tangerang juga pernah play testing, di beberapa tempat pernah play testing. Belum pernah coba. Lu waktu itu enggak ada yang lagi itu waktu di mana gitu, Pak? Board game cafe gitu lah. Oh iya, tahu board game cafe. Kayaknya lu lagi enggak ada deh. Iya. Karena gua masuk frame. Gitu sih. Jadi tes apa namanya kita bikin suka banget, cuma kita enggak bisa nge-justify game ini tuh diperpanjang. Yang mana nih? Yang ketiga Defender ini? Defender itu. Definisi diperpanjang apa? Ditambah lagi kontennya. Oh, oke. Okay. Jadi kita tuh ngerasa kayak kalau kita rilis di yang sekarang, itu tuh sayang banget lah ada beberapa hal yang pengen kita tambahin gitu dari desainnya. Oke. Okay. Gitu. Jadi masih kontennya tuh, kan kita unitnya tuh si itunya kan, si krucilnya itu tuh baru sekitar 30-an. Kita pengennya towernya itu yang jadi tower-towernya. Oke. Okay. Jadi kombinasinya tuh masih tipis lah. Kita pengen nambahin jadi sekitar 60-an, kita pengen tambahin beberapa fitur. Sebenarnya butuh 1 bulan lagi. Jadi karena lu mau nambahin itu, si game keempat duluan nih yang di launch. Iya, nah kemudian ketika kita lagi ngiterasi itu, kita kan jadi penasaran soalnya game ketiga ini kita mau pakai cara ya udah kita lihat dulu wishlist-nya nih sedikit. Kita udah set tuh date-nya. Kemudian tiba-tiba datang info dari Steam kalau kan ada tuh rilis apa festival-festival. Iya, iya. Ada Tower Defense Fest. Iya, sama kan kamu juga. Iya. Nah, pas ngelihat itu kayak rilis nggak ya gitu. Rilis di Tower Defense Festival atau enggak gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol lah sama beberapa orang kayak mendingan soalnya kita udah kayak ya udahlah, kita nggak bisa justify lagi. Mau rilis tuh udah mau rilis. Oh ya. Ngeliat Tower Defense Festival terus nanya-nanya sama orang, mendingan dirilis sebelum festival, saat festival atau setelah.
akhirnya ngobrol-ngobrol, mendingan setelah jadi lu lihat dulu akumulasi wishlist dulu, karena wishlist kan nggak meter setelah lu rilis kan, gitu. Ya udah deh kita taruh setelah rilis, gitu. Kemudian gara-gara si Ali nih yang racunin. Kenapa Ali? Karena dia bikin kukart, ya sama Ube lah, maksudnya bikin game free kan, bikin game free buat ngangkat ini yang lain, gitu. Jadi ya udahlah, si Dinner Defender ini kita ada melihat ada beberapa desain yang kita pengen rada radikal kita change. Oke. Gitu. Jadi kalau yang Dinner Defender tuh level base tower defense. Jadi emang level base. Nah, kita pengen kayak gimana caranya kita bikin levelnya tuh ya basically endless aja. Maksudnya pakai kayak survivor lah. Tapi Dinner Defender nggak bisa, udah di lock nggak bisa. Sementara 2 minggu lagi ada Tower Defense Festival. Ya udah, spin aja jadi game baru. Gitu. Terus gimana? Ada impact-nya nggak? Jujur masih belum terlalu seperti yang gua harapkan sih. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ngelihat dari matriksnya sendiri dan appearance di festivalnya, si bebek itu tuh lumayan bagus ya. Jadi kayak di top spot. Kalau ngelihat di yang apa tuh trending free yang segala macam lah, itu apa namanya? Itu ada terus, dan kita ngelihat analytics-nya juga setiap hari tuh usernya tuh konstan. Jumlah user yang masuk tuh banyak. Impression, terus yang CTR ke dalam ininya. CTR ke dalam, dan kita pasang analytics kan. Di dalam game-nya? Di dalam game-nya. Oh iya. Ke bawah dari mobile kan. Yang ngeliat itu. Pakai apa kalau di itu? Game analytics. Jadi kita ngeliat lah, real time-nya kayak jam ke jam tuh orang masih banyak yang main gitu. Naik terus, dan ya sebenarnya cukup happy sama itunya. Cuma kalau ditanya kayak goal awalnya kan sebenarnya itu buat alat buat nge-channel ke game yang lain. Yeah. Nah, itunya yang belum tercapai. Oke. Tapi game-nya sendiri so far puas lah, ratingnya juga bagus. 3000 ya kemarin tuh yang lu post di. Iya, hampir 4000 terakhir. 4000. Ratingnya udah 94% gitu. Jadi ya karena aku belum punya benchmark sebelumnya, jadi ya udah aku anggap aja itu bagus. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Gitu sih. Dan sekarang kan aturan Steam jadi udah nggak boleh cross promote lagi. Iya. Baru aja rilis. Baru mau bikin. Iya, baru mau bikin gitu. Jadi ya itu menarik sih. Ya, itu kemarin gue juga agak apa ya, ketinggalan dengan Tower Defense. Jadi pas ya. Tower Defense itu tadinya plannya justru mau rilis di situ, Bill. Si yang GWS itu, si Garden Wandering Soul itu mau gue rilis di situ. Terus di tengah-tengah development ada project. Wah, kita biasa, harus makan nih, gitu kan. Ngerjain project, bahkan trailer pun enggak kejar. Beneran cuma screenshot toh. Hanya screenshot, itu pun juga masih akan berubah. Jadi ya udahlah, kita ikhlaskan Tower Defense Fest, padahal ide bikin game itu gara-gara Tower Defense Fest. I see. Tapi ngefek enggak festivalnya? Oh, gede. Impressionnya gede ya. Conversion ke wishlist-nya kecil. Tebakan gue karena mereka nggak ngerti game-nya apa kan. Nggak ada trailernya segala macam. I see. Ya. Ya itu emang challenge sih. Ngejuggle between itu tuh, pasti ada konteks switching juga nggak sih? Konteks switching ada, betul. Ya. Timnya sama yang ngerjain berarti kan? Iya. Atau berbagi lah, at least ya. Ada beberapa orang yang... Ya, jadi yang tersisa buat si Wandering Soul itu, Garden Wandering Soul itu cuma artis. Programmer kepake semua di project lain. I see. Udah, jadi dia masih bisa gambar, bikin model, segala macam masih bisa, tapi nggak ada yang bisa bikin demonya. Iya, benar. Rencana mau ngeluarin demo awalnya? At least demo lah. Ya. At least gitu kan. Ini jangan kan demo, trailer aja nggak ada. Jadi itu ya, lumayan sudah. Ini sih. Yang itu salah satu pelajaran juga, ternyata nge-setup store page-nya di Steam butuh effort yang lebih dibandingkan sama Google Play menurutku ya. Minimum tuh lu harus punya 5 screenshot kan? Iya. Sebenarnya kalau dibilang minimum requirement itu sama-sama aja sama Google Play sama apa. Ya. Tapi for that to be presentable to calon wishlister itu butuh effort yang lebih banyak karena udah harus cakep gitu. Iya. Tower Defense, ya, Tower Defense. Tapi lucu ya, lu bikin Tower Defense, gua lagi bikin. Terus si Algorox bikin juga. Bikin Tower Defense. Ada apa nih dengan Tower Defense? Gak tahu juga sih, itu by chance aja sih kita. Soalnya Reima kan desainnya nggak, karena cepat jadi kita nggak terlalu banyak innovate. Nah, tapi kalau lu kan udah 5 nih sekarang nih, ya. Proses ideation-nya kayak gimana sih? Emang random atau lu melakukan market research dulu? Sebenarnya berproses ya. Jadi tiap game itu tuh
intinya gini, karena Reima ini punya goal bikin game tuh sederhana, bukan sederhana lah, secara skop kecil lah gitu. Jadi yang penting itu adalah tujuannya kan kita belajar. Maksudnya yang belajar itu dalam artian memahami landscape-nya Steam gimana dan marketing di Steam gimana. Jadi setiap game itu tuh selalu punya tujuan. Lo mau belajar apa gitu ya. Nah, yang pertama itu game si apa tuh si Ular. Ular itu. Ya, basically simply ya gue mau rilis aja. Yeah. Gitu. Itu gambarnya jelek, balancing-nya ampas gitu. Pokoknya rilis. Berbayar enggak tuh? Berbayar. Oh, berapa itu harganya? $2. $1. $1. Oke. Gue baru tahu kalau itu tuh juga rendah banget sih ya. $9.000 gitu. Nah, yang kedua itu kita mulai explore ke dalam. Jadi kan kalau kita ngomongin, kalau kok Chris kan bikin diagram itu waikigai. Iya, waikigai. Nah, gitu. Salah satunya kan apa yang kamu jago dan apa yang kamu suka kan. Gitu. Salah duanya gitu. Nah, itu kita mulai dari situ. Kerasa bahwa kita tuh bisanya itu bikin yang juicy-juicy dan bikin yang lumayan ada depth-nya lah. Gitu. Jadi makanya lahirlah di Black Boy gitu. Jadi yang dipelajarin adalah gimana kalau kita bikin game yang juicy-nya tuh beneran kita mentokin. Tapi game-nya tuh bener-bener sederhana. Itu cuma 15 level doang, setengah jam selesai. Sorry, kita inti, si Reima tuh masih solo nggak sih atau udah ada tim? Ada tim. Oh udah, berapa sekarang? 2, 3, 4, 5, 6. Udah gede, udah lumayan. Tapi semuanya cabutan, part-time. Oh part-time, yang full-time tapi lo doang? Ah, sama satu lagi, artis. Oke, dan lo ngeliat kayak 6 orang ini pas lo tanya satu-satu pengen bikin game kayak apa gitu? Oh enggak, kalau awal kita cuma berdua. Oh. Kita cuma berdua, nah aku sama dia, partanku itu dia jagonya adalah bikin ini, bikin game yang juicy-juicy. Oke. Okay. Gitu, jadi ya udahlah gitu. Pokoknya gamenya sederhana, 15 level, benar-benar cuma 20 menit selesai. 20 menit ya? Tapi dipentokin jusnya gitu. Makanya orang ngelihatnya juga, oh ininya gamenya seger banget dilihat di trailer segala macam. Harganya masih $2? Dua, kalau itu $2. Oh, tadi satu, sekarang dua? Dua. Naikin aja satu. Ini tiga. Ya. Rencananya gitu awalnya, Defender ya. Dikit-dikit aja gitu, cuma kan belum rilis ya, jadi. Serius? Dinner Defender mau $3? Ya, mikirnya gitu awalnya. Decision masih bisa berganti. Ya. Gitu. Dari yang game kedua itu, berarti lu ngeliat ke diri lu sendiri nih, timnya, pengen bikin yang juicy-juicy dan pendek. Ya. Akhirnya dirista si $2 itu. Ya. Yang game pertama berapa lama bikinnya? 2 bulan. 2 bulan, yang game kedua juga 2 bulan? 2 bulan juga. Oke, 2 bulan. Nah, menuju yang ketiga nih, berangkatnya akhirnya bisa dapet Tower Defense itu gimana? Kan nggak juicy ya Tower Defense, masih juicy juga. Iya, kita intinya lebih fokusnya tetap ke animation, apa efek-efek, bouncy-bouncy gitu-gitu segala macam. Gitu. Kenapa berangkat dari Tower Defense? Kalau yang ketiga itu sederhananya tuh goalnya adalah kita mau bikin sesuatu yang deep gitu. Karena kita sukanya tuh, maksudnya dari innernya tuh juicy dan core teamnya ya aku sendiri punya capability buat execute sesuatu yang deep, number based dan gitu. Ya, menaxing kayak game-game resource management gitu-gitu. Iya, dan dulu kan pernah pengalaman di Joystick juga kita ada waktu itu sempat bikin game idle kayak gitu-gitu. Oh, kan. Jadi kalau Hollywood. Ya, Hollywood sama dulu Kingdom Topia. Jadi kita number save itu bisa. Gitu. Makanya bikin Tower Defense itu sebenarnya desain game-nya tuh udah ada. Gitu. Udah ada tuh maksudnya? Udah ada di sana, di luar sana udah ada yang mirip banget sama gitu. Di ini amati tiru modifikasi. Iya, gitu. Benar-benar gitu. Kita sampai sekarang kayak gitu sih intinya. Gitu. Kita believe itu deep. Nah, memang awalnya itu malah benar-benar artnya itu yang bloki-bloki aja. Itu yang kotak-kotak doang gitu segala macam. Masih yang kayak gitu kan di Ular juga gitu. Yeah. Yang itu juga rada ya basic shape aja lah gitu. Ini yang ketiga ini kayak udah ada karakternya kan? Udah ada visual yang lebih. Awalnya enggak ada. Oh. Awalnya enggak ada sampai ternyata setelah dibikin visualnya nggak strong, kurang ngehook orang ini apaan sih ada kotak-kotak basic shape nembak-nembak gitu. Jadi perlu ada diimbue sama visual karakter gitu. Jadi towernya itu tuh harus ada ininya. Gitu. Nah, makanya akhirnya itu salah satu pelajaran yang Jadi konsepnya Dinner Defender itu di slap di akhir, pak gitu. Jadi kita udah jadi gamenya, terus kayak kita nambahin visualnya apa ya, gitu. Ya udahlah, awalnya tuh kita cuma sederhana kayak mau apa yang dilindungin nih gitu, apa yang dilindungin tuh apa ya,
bahkan bukan makanan, apakah pangeran atau apa, oh, karena kan temanya medieval ya gitu. Akhirnya di sana kita ngomong, ya udahlah kita rebutan makanan aja di hutan. Oh ya udah bagus deh gitu, kita bikin akhirnya. Gitu. Dan itu dari yang gamenya tuh bare bone banget sampai akhirnya ada visualnya tuh cuma kayak 2-3 minggu. Gemut gitu, ya. Ya, udah cepet. Ya, akhirnya jadilah Dinner Defender. Totalnya berapa kali yang Dinner Defender development-nya? 2 bulan juga? Hampir 3 bulan. Oh, lebih lama sedikit ya sebulan ini. Lebih lama sedikit. Karena skopnya lebih besar. Terus tadi yang menghambat lu untuk ngerilis itu adalah karena lu ngerasa ini perlu ditambahin lagi 2 mingguan lagi atau sebulan lagi? Sebenarnya udah mau rilis banget. Lagi galau aja mau dirilis nggak nih. Tapi dari hasil playtesting tuh bagus gitu. Jadi kayak ada potensial, kan itu kan salah satu kiblatnya Bro Tato, kalau lo tahu. Bro Tato tahu yang kayak Vampire Survivor bukan sih? Iya, kayak Vampire Survivor, arena shooter yang kompleks banget lah. Kita kan pengennya tuh playtime-nya tuh jauh banget gitu. Tapi lacking the feature yang bikin Bro Tato itu Bro Tato. Beberapa feature-nya belum ada, jadi pengen ditambahin itu. Oke. Okay. Gitu lagi galau itu, ya kemudian tadi ceritanya datanglah Tower di Bandai Festival dan segala macam. Itu tuh bulan Juni. Ya Mei Juni lah. Kan Juli akhir tuh Tower Defense Festival kan. Ya. Itu tuh di awal Juni itu kan udah kelihatan tuh ancang-ancangnya gitu. Lu apply dong, ya lu apply gitu kan. Gitu. Nah, ini antara game ketiga sama kelima mau mana duluan? Game ketiga sama game kelima kemungkinan game ketiga dulu. Oh, game ketiga dulu. Nah, gitu. Harusnya dalam ya kita lagi proses lah buat ngebungkus si Dinner Defender ini. Oke, habis itu baru ya masuk ke game 5. Cuma memang ada kepikiran juga mau, intinya gini, masih ada harapan pengen ngegedein, cuma kan nggak ada justifikasi apa-apa. Gitu, jadi mau coba kayak, coba kita pitch deh. Oke, yang Dinner Defender ini mau di pitch ke publisher. Kalau misalkan dalam beberapa waktu nggak dapet ya order. Lu akan pitch ini dengan scope as is? Atau kalau dengan publishers lu akan punya kayak mau digedein lagi nih? Mau digedein lagi, okay. Rencananya gitu. Jadi sebenarnya kan tujuannya Reima itu, kenapa kita bikin game kecil-kecil itu sebenarnya tujuannya adalah semacam mapping dan apa ya, mencari sesuatu yang akhirnya dapat hooknya, dapat hook di market gitu. Kalau ada yang hooknya di market bagus ya nggak ada salahnya buat kita gedein. Perbesar. Cuma kan daripada itu kan kita nggak pernah tahu ya istilahnya. Asumsinya gitu nubi ini mau bikin game di Steam ya udah kita temak-temak aja nanti kalau ada yang nyangkut baru kita gitu. Nah. I see. Berarti bukan yang Reima itu spesialisasinya pengen bikin game kecil dalam jumlah banyak, tapi kayak itu sebenarnya proses untuk menemukan hook yang nanti akhirnya lu perbesar skillnya. Nah. Jadi bukan kayak Sokpop yang memang mereka rilis game kayak gitu. Walaupun akhirnya mereka nemu juga kan kayak si Stackline akhirnya mereka spend lebih banyak waktu buat diperbesar kan. Tapi nggak harus kayak gitu sih. Dan yang lu butuhkan dari publisher lebih ke arah fundingnya aja kan? Atau yang funding. Lain juga? Funding. Soalnya sekarang nggak ada justifikasi aja. Gua nggak bisa justify cost yang ditambahkan. Gitu. I see. Yang game kelima udah ada bocoran belum? Belum. Oh, belum. Masih digodok. Masih digodok. Masih berjalan. Jadi lu akan pitching dulu, rilis ini dulu kalau nggak dapet. Atau kalau dapat berarti kan lanjutin ini sampai scope-nya lebih gede kan. Baru habis itu ke game yang berikutnya. Ya. Kita udah nyiapin juga sih yang keenam udah nyiapin juga konsepnya. Gitu. Tapi itu semua basically dari internal semua atau ada yang udah proses kayak lu ngelihat di market trend-nya apa? Nah, yang kebetulan yang keenam ini tuh market research udah lumayan cukup dipakai. Gitu. Jadi awalnya kan kita ngelihat dari diri, tapi lama-lama of course kita pengen ngelihat harus keluar dulu. Nah, yang keenam ini udah lama yang ngelihat keluar sih. Gitu. Jadi kita udah belajar kayak, oh kalau dengan kemampuan tim seperti ini, dengan genre seperti ini, potensi revenue-nya berapa, cost yang berapa, gitu lah. Kita mau ngincer yang mana gitu. Apakah game pertama dan kedua, yang udah rilis kan baru dua itu ya? Yang $1 dan $2 itu ya? Ya sama yang free, si bebek. Yang free ya? Apakah 3 game yang udah launch sekarang ini, sudah bisa menutup cost untuk running company lu? Belum. Untuk bikin game berikutnya? Oh belum? Belum. Berarti ini lu masih either burning money atau dari outsourcing juga? Iya. Masih ini. Gitu. Ya, ya. Karena gue kemarin ngobrol sama UB. Ya. Kan dia juga, jadi lu, Ali Jaya sama UB itu kan aliran lagi sejenis tuh. Ya. Game kecil ya. Gitu kan. Nah menurut, kan gue juga nanya pertanyaan sama kayak lu kan, mau nyari publishers nggak gitu kan. Kalau kan mau cari publishers untuk bikin skala lebih gede. Kalau UB tuh masih belum mau kesana katanya, karena buat mereka game yang sekarang itu kalau buat hidup mereka berdua doang kan cuma berdua tuh si UB sama S2 kan cukup. Ya.
Tapi kalau ada publisher mungkin jadi nggak cukup. Kalau revenue-nya dibagi dua sama publisher, oh, oke. Okay. Yeah. Tapi kalau hanya untuk mereka berdua itu udah cukup. Ya, yeah, make sense. Dan mereka di Jogja. Ya nggak masalah sih. Living cost-nya lebih kecil, tapi ya menarik. Oke, oke. Okay. Gue pengen balik dikit dong ke ini. Lo kan pertama kali mulai karir di Touchstand ya? Touchstand ya. Nah itu literally dari lulus langsung apply di sana atau sempat kerja di sebelumnya tempat di tempat yang lain? Langsung apply. Jadi ceritanya kan waktu habis lulus itu lulus S2 ya. Lulus S2? S2. Satunya IT, S2-nya IT? Enggak, S2 Fisika, S2 Computer Science. Ah gimana? S1 Fisika, S2 okay. Computer Science. Oh, berarti ilmu S1 lu gak kepake? Kepake, kan bikin. Sebenarnya kalau fisik secara praktisnya enggak. Oh enggak. Gitu, tapi secara the way you think itu sangat-sangat bagus sih. Kan dulu kalau lu sekolah ingat enggak diketahui ditanya jawab ingat enggak itu tuh beneran the way it present itu tuh bagus banget buat way of thinking. Kayak lulus langsung apply itu. Lulus langsung apply. Jadi waktu itu semua game studio, karena emang udah mimpi ya pengen kerja di game. Semua game studio yang di Indo dicari kontaknya, emailnya segala macam, terus sebar CV. Mau yang tutup, mau yang dipakai, termasuk Arsa. Oh ya? Iya. Eh tahun berapa emang? 2013. Oh ya? Cek aja emailnya, pasti ada. Tapi gak dibalas sama Arsa dulu, parah. Oh ya? Oh parah banget Arsa ini sini, oh, parah ya, nih Arsa nih. Parah sih, parah tuh. 2013, terus itu langsung pekerjaan pertama sebagai programmer. Junior programmer. Ngerjainnya apa tuh waktu di Touchstand? Pertama tuh mereka baru rilis Ramen Chain, jadi semacam apa namanya ngelanjutin lah, ngelanjutin gitu. Itu tahun berapa ya? Berarti 2013 ya. Abis itu baru bikin game baru si Target Acquired yang dulu ada Kickstarter. Kickstarter ya? Ya. Yang bikin musiknya siapa komposernya Mega Man ya? Manami Matsumae. Ya, oke. Okay. Gitu. Itu enggak tahu kenapa langsung di-appoint jadi lead programmernya. Padahal itu baru beberapa bulan doang pegang Unity. Itu literally pegang Unity pas masuk, pas dites. Oh, jadi lu 2 bulan ngerjain si yang Ramen Chain habis itu langsung jadi lead buat ngerjain itu. Iya, enggak 2 bulan sih, mungkin beberapa 3-4 bulan lah. Okay. 4 bulan terus ada apa namanya ide pengen bikin game baru, terinspirasi dari karena Mighty Number 9 lagi keluar waktu itu, ya gitu, sedih sih gamenya tapi nggak terlalu okay. Ya tapi intinya kita mau bikin versi mobile-nya dan pakai komposer yang sama. I see. Launch nggak sih itu si Target Quest? Nggak dilanjutin ya? Launch. Soft launch-nya lah. Gitu. Waktu okay. Itu si desainernya itu, apa namanya, project lead-nya itu si Eric. Oh. Eric-nya Toge. Toge. Hmm. Nah, terus ada ininya, jadi timnya juga lumayan gede sih itu menarik. Lu sampai akhirnya jadi apa sih di bawahnya CTO ya? Apa tech lead ya? Tech lead ya. Ganti-ganti sih role-ku di Touchstand sebenarnya. Oh ya. Tapi masih tech semua kan? Terakhir tuh jadi product owner. Oh. Ya PM lah kalau zaman sekarang ya. Gitu. Buat yang bikin game matchri beberapa sih. Jadi sempat waktu habis Target Acquired itu di Touchstand itu ada konsepnya menarik banget sih. Jadi itu 20 orang developer, ya, tim developer ya, dibagi jadi 4, jadi 5 tim. Oke. Okay. Terus mereka disuruh buat bikin game small games dalam waktu 1 tahun. Lama dong small game mah enggak setahun. Ya, 1 sampai 2 tahun. 1 sampai 2 game dalam waktu ini. Oke. Okay. Ya itu untuk ukuran saat itu lumayan kecil sih, maksudnya casual lah, bukan small lah, casual gitu. Jadi pada saat itu aku programmer ya, tapi akhirnya itu dikasih kesempatan buat jadi ngelit, jadi pegang desain, pegang marketing, kayak gitu-gitu. Bagus tuh tren ininya, apa namanya konsepnya. Jadi lahir beberapa bibit-bibit PM. Nah, habis dari situ tahun depannya megang lagi produk kayak gitu. Baru beberapa waktu kemudian dibalik lagi ke technical lead. Terus lu berapa tahun di Touchstand? Hampir 5 ya kalau nggak salah. Hampir 5 tahun ya? Hampir 5. Rasanya. Ya, terakhir role-nya jadi itu, product owner. Megang udah nggak ngoding lagi. Bukan tech lead, justru terakhir malah product owner. Udah nggak ngoding lagi. Baru abis itu lu ke Joyseed? Ke Joyseed. Tahun berapa itu ke Joyseed-nya? 2017 atau 2018 ya?
ya gitu sih. 2017-18an kalau nggak salah. Waktu game prime bawa Hollywood, lu udah di Joystick? Belum. Oh belum. Nah, gua masih udah kenalan sama Ucup sama Boy, udah tahu. Udah kan kita di Game Dev Jakarta juga ya sama Boy ya, Bang. Jadi udah tahu. Belum itu. Oh jadi lu bukan bagian founder ya? Lu nggak di awal? Oh, oke. Lu masuk pas Joystick lagi bikin apa? Di akhir Hollywood lagi mau rilis. Oke, menjelang Hollywood rilis sebelumnya Rocky Rampage berarti? Sebelumnya Rocky Rampage gitu. Jadi pas masuk Hollywood udah mau selesai beberapa bulan lah. Habis itu Januari rasanya kalau nggak salah 2018 apa 2019 itu masuk Rocky Rampage. Dan itu sebenarnya tosnya pas lagi besar-besar ya kan 2017 itu? Lumayan. 80-an ada kali ya? Sempat kayak 80-an lah, 80-an. Ya kan Arsanisnya sister company. Bukan di invest sama investor invest sama ya, kan DNC. Betul. Jadi pada saat itu lagi saat itu. Iklimnya lagi bagus-bagusnya sih. Duit memang membantu. Betul. Buat grow. Nah, ketika lu masuk ke Joystick lagi berapa orang tuh Joystick? Buat tuh orang ke-6 apa ya? Apa ke-7 tuh? Gitu. Jadi mereka kan baru diakuisisi. Oh, pas lu masuk udah diakuisisi. Udah diakuisisi. Jadi momen di keakuisisi aku masuk. Jadi waktu itu udah ada 1 2 3 4 ya. Kalau enggak salah aku yang ke-6. Ini mulai dari tim kecil lagi berarti. Mulai dari tim kecil. Ada lagi. Bedanya enggak waktu itu? Stem. Oh, beda. Itu culture shock banget. Oh ya? Iya. Apa yang paling ini? Jadi kan biasa ya namanya orang yang apa namanya dari studio gede punya mimpi besar kan jadi CTO nih ceritanya pasti kan punya berbagai macam apa konsep idealisme yang pengen dibawa kan ya nggak guna kalau di tim kecil. Oh ya? Ya kayak contoh misalnya gini, semua produk kita tuh harus ready, analyticsnya harus rapi. Jadi tasnya itu kan analyticsnya bahkan sampai pakai 3 kadang-kadang. Hah? Iya soalnya iya. Dan itu udah standar karena satu analytics itu ada plus minusnya, dia bagusnya di sini, ukurnya kurangnya di sini. Jadi saling melengkapi terus dikonsolidate gitulah. Wah. Jadi kalau di Joystick itu kita harus udah ada data analis dari awal. Padahal tim baru 6 ya. Namanya orang ini ya dari itu gitu. Tapi lama-lama ya ternyata nggak mungkin ya. Terpentok juga. Terpentok ya. Itu aku juga rada nyusahin tim sih. Banyak bacot. Gitu. Wah. Culture shocknya banyak. Oh, pas lu masuk tuh udah jadi langsung title CTO. Iya, jadi CTO. Karena memang kan aku tuh punya mimpi dari lu pengen bangun studio sendiri. Jadi itu one step closer. Gitu. Menarik. Gimana cara Joystick ngebujuk lu untuk nge-hijack dari Titan? Sebenarnya dibilang hijack juga enggak ya, karena lu udah desain dulu ya berarti. Udah desain. Memang kayak karena kalau di hijack juga kan biasanya misalnya overnya kita berkali-kali lipat ya, ini kan studio kecil dan ini ya, jadi ya sebenarnya I lose money actually. Yeah. Gitu. Tapi intinya sih sebenarnya gini, si Boy itu pernah ngajak ngobrol ya, basically karena dia tuh art centric timnya. Ya pasti orang butuh technical kan gitu, orang butuh technical, nyari orang yang leadershipnya bagus kayak gitu-gitulah, dan dia keluar satu nama, salah satunya aku waktu itu. Gitu. Jadi rada di proses seperti itu, dan ya abis ngobrol-ngobrol banyak berbulan-bulan sih sebenarnya ngobrolnya. Dan sempat main juga ke kantornya ngelihat ya, kantornya waktu itu masih di rumah Ucup. Oh, bukan yang di Sudirman ya? Apa? Itu tuh udah di invest baru pindah. Udah di akuisisi baru pindah. Oh. Sebelumnya ya garasi lah ya dalam tanda kutip. Kadang di co-working space, kadang di apa tuh dulu ada di daerah seberangnya Neo Soho tuh IDDC namanya. Kayak dari kementerian apa aku lupa. Tahu. Ada ini. Sebelum area 3-in-1 kan? Iya. Ya ada yang 3-in-1 ganjil genap. Ganjil genap. Dari mama zaman dulu. Dulu belum ada ganjil genap di situ, di Tomang gitu. Ya intinya udah ngobrol, timnya juga udah sering lah, udah reguler juga. Aku datang kenal sama timnya dan akhirnya udah ayo gitu. Oke. Udah waktunya dan apa namanya? Memberanikan dirilah. Gitu nyemplung. State-nya tuh adalah resign dulu, begitu resign cari kerja dan kebetulan ketemu sama Joystick. Enggak, memang udah plan. Tapi ya apa namanya, jadi udah agree sama Joystick baru aku mengajukan resign. Gitu. Okay. Dari 2018-an tadi itu ya? 2018. Oke. Okay. Di Joystick berapa lama? Sampai 2022 berarti. 16, 19.
sampai akhir 2022, jadi hampir 5 tahun juga. Oke. 5 tahunan lah. 5 tahun ngerasain di studio besar, 5 tahun ngerasain di studio kecil. Ya. Dan ngerilis apa sih waktu itu? Sempat megang Rocky Rampage? Ya, Rocky Rampage, kita ada Kingdom Topia 2, satu lagi ada Light of Eden 3. Hah? Apa yang ketiga? Light of Eden namanya. Oh, gua gak pernah denger, apaan tuh? Ada, search aja. Tapi gak tahu sekarang ya, Google Play kalau gak diupdate kan hilang ya. Oh iya, iya. Ada, kita tuh ada 3 game sebenarnya. Sama kita waktu akhirnya masuk Web3 itu kita juga ada game juga. Sama ada beberapa, kita waktu itu explore potential partnership sama beberapa publisher hyper casual. Jadi, tapi itu nggak sampai yang tahap yang dipublish. Oh, gue cuma tahu sampai Kingdom Topia tuh. Nggak ada lagi. Ada lagi beberapa sebenarnya gitu. Kita lumayan ini sebenarnya. Cuma ya sadly beberapa nggak sampai rilis gitu. Ya, namanya eksplorasi partnership ya, kadang-kadang kalau mobile kan gitu ya. Matrix nggak mentok, hilang gitu, kayak gitu sih. Tapi Light of Eden itu sampai rilis? Udah? Soft launch sih kalau nggak salah, beta kalau nggak salah. Ih, gua nggak tahu sama sekali. Nah, game-nya kayak apaan? Vampire Survivor before it was cool. Serius, karena kan Vampire Survivor itu tuh niru satu game setahu aku ya. Di mobile namanya Magic Survival. Mm-hmm. Jadi Magic Survival ini dijadiin base-nya Vampire Survivor. Karena kita tuh sama niru Magic, Survival juga. Gitu. Jadi belum ada Vampire Survivor, terlalu early kita bikinnya. Aduh. Cepetannya iya, terlalu gitu. Futuristik. Terlalu futuristik gitu. I see. Wah, ini gue mesti cari dari basing Light of Eden ya. Siapa tahu ada jejak digitalnya. Mungkin ada sih, enggak tahu juga ya gue. Itu kayak berarti abis dari Joyseed, ya. Lu sempat resign dulu kan? Berhenti. Nggak langsung Reima kan? Nggak, nah, itu kan bangun apa, bikin Picorua dulu. Picorua itu adalah game juga? Atau apps? Bukan, dia tuh apps, entertainment, social entertainment apps. Nah itu kenapa lu banting setir apps? Sebenarnya karena gini sih, apa namanya, at some point kan di Joyseed itu kan role aku CTO ya, tapi yeah, juga sama kayak di Tatsen tuh lumayan ya gerasa gerusuk ke ganti-ganti topi lah ya. Nah, mungkin yang nggak dipegang cuma ya CEO role ya, karena ada boy gitu kan. Tapi sisanya tuh yang nggak dipegang artis doang sih, karena aku nggak bisa gambar sama sekali. Tapi sisanya rada-rada gerasa gerusuk, dan sempat bilang ke tim juga waktu itu, ke si level yang di Joyseed, at some point kalian harus cari CTO baru. Aku udah nggak terlalu petnya nggak akan fokus ke sana gitu. Oke. Okay. Lu juga tidak merasa kayak CTO itu end goal lu kan? Tadi kan katanya pengen bikin studio. Iya, gitu. Itu tuh kan rada berseberangan ya. Maksudnya, to some extent itu akan bercabang. Iya. Gitu sih. Walaupun aku sampai sekarang jujur, coding tuh kayak rumah sih. Maksudnya home lah. Kalau lagi ujung-ujungnya hal pekerjaan apa yang paling nikmati itu coding tetap. Waduh. Bener, gitu. Nice. Tapi yang nggak sampai yang kayak pengen lagi ngulik dan segala macam. Oh. Kalau programmer kan biasanya ada teknologi baru apa diinin. Sekarang udah hasrat itu nggak ada, cuma lebih kayak ya mainan yang dibikin lah kalau lagi umet dan segala macam. Tapi di Reima lu masih ngoding? Masih. Oh, oke. Okay. Ya, hopefully someday nggak lagi. Lo katanya rumah. Apa? Rumah ngoding, menyenangkan kok. Ya, tapi I see gini sih. Ini waktu di Picorua itu, happen to be aku ketemu salah satu mentor. Jadi co-founderku itu orang yang lumayan established. Gitu. Dia kasih advice kayak gini sama aku. If you really want to be an entrepreneur, at some point you have to learn to delegate everything. Gitu. Termasuk ya role produksi kamu gitu loh. You have to let go of that gitu. Jadi while itu tuh memang rumah aku, tapi kalau memang tujuannya memang mimpinya mau jadi role bisnis ya aku harus merelakan. I see. Gitu. Gitu, dan ya waktu di Picorua itu 2 tahun enggak ngoding. Hampir enggak ngoding dan ya di hire sebagai apa di Picorua CEO? Pertama COO. COO operation. Operation gitu. Operation. Jadi apa namanya number 2-nya lah kepada CEO-nya. Gitu. Aku support dan segala macam gitu-gitu sih. Kan lu punya latar belakang di Touchen 5 tahun di technical, kemudian di Joyseed 5 tahun sebagai CEO. Yeah. Si Picorua itu ketika ngobrol sama lu dan berniat kayak join you gitu. Dia nggak mempertimbangkan kayak, lu kan technical ya, gue mau hire lu sebagai CTO gitu. Iya, nggak ngelihat itu sih. Dan menarik. Ya, gue sangat bersyukur soalnya dikasih kesempatan sih. Dikasih kesempatan bahwa, ya itu kok gamble kan. This person tuh kok gamble with me bahwa ini mungkin orang modal
modal passion aja, maksudnya modal hasrat yang membara pengen bangun dari nol dan segala macamnya gitu, itu ke gamble with me gitu sih. Tapi ada CTO-nya sendiri di Picorua? Gak ada. Oh, gak ada? Gak ada. Yang tech-nya yang megang siapa? Ya, aku sama co-founder kan Sifun itu dua-duanya sebenarnya tech background ya. Jadi urusan itu masih bisa dipegang lah gitu. Ujung-ujungnya sebenarnya kita juga ada tim technical-nya gitu under. I see. Gitu. Dan lu memegang role sebagai COO itu menikmati? Ya, to some extent ya. Some extent. Karena memang dulu tuh salah satu. Jadi again gini sih, ini lucu ya. Jadi ketika pindah kantor tuh kan kamu tuh pasti pengen ada hasrat yang tidak terpenuhi, salah satunya mungkin ya. Pengen mewujudkan yang mungkin karena kondisi kantornya tidak memungkinkan aja, simply ya gitu. Maksudnya bukan berarti buruk ya, tapi lebih ya enggak memungkinkan aja. Ya pengen dibawa ke tempat baru gitu. Yeah. Nah, ketika masuk ke Picorua itu tuh ada beberapa kayak aku tuh pengen banget mengaplikasikan beberapa prinsip yang aku belajar di role operational memang. People management, terus excellence di, ya maksudnya scrum dan segala macam ya gitu-gitulah. Itu tuh pengen banget implement itu gitu istilahnya. Dari nol lagi ya again. Pengennya gitu sih, enggak tahu aku juga. Jadi mengecil-mengecil terus kan dari studio gede jadi mengecil-mengecil. Oh, Picorua berapa orang, Bang? Berdua doang awal. Oh, lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi, berdua doang. Kalau itu apa yang mau dioperate kalau coba berdua? Ya makanya itu kan culture shock lagi again gitu kayak ngapain lu ngadi pakai operation lu di awal tapi belum ada yang bisa di ini itu gak juga ada orang yang bisa dioperate ya? Jadi kayak apa namanya excellence di awal itu juga maksudnya operational excellence di awal nggak begitu jadi impactful manakala ya orangnya juga gak ada. Jadi satu poin yang kayak gue pernah, kayaknya Jose juga pernah ada sesi ngobrol sama Damas ngomongin tentang people. Gue nggak tahu ya, lo ada atau nggak? Kalau Arsenisnya pernah tuh kayak invite Damas kayak di saat kita udah mau berapa ya? 17 kalau nggak salah ya. Benar. Itu tuh kayak udah mulai nanya-nanya kan, gimana nih kita nge-manage orang di sana gitu. Terus ngajak sama Damas kayak di RGB itu kan ada yang apa sih? Apps-nya ya? Yang apps-nya ya, 100-an orang kan? Ya benar. Terus dia kan punya yang Glory Jam-nya yang cuma di bawah 20 orang kan gitu kan. Nah, terus Damas bilang, tapi ini sistem yang 100 orang ini nih ya, kayak jenjang karirnya, segala macamnya itu nggak bisa nih diterapin ke yang bener. 20-an itu. Makanya, jadi walaupun gue sharing ini ya, bukan berarti ini bisa langsung diimplement juga ya, gitu. Itu lo merasakan hal itu juga kemarin? Bener, itu ketampar banget juga pas ngobrol sama Damas juga. Gitu. Jadi, sempat waktu IGDX tahun kemarin tuh yang di Bali yang ada restoran yang apa tuh, waktu kita ada gathering yang dinner itu. Oh, Indie Paradise. Ya, yang Networking Indie Dinner. Paradise yang saat siang rame-rame lah semua yang orang Google ada. Networking Dinner. Ya, itu kan ngobrol sama Damas ya, sama sih dibilang kayak harus disesuaikan lah antara culture dan segala macam. Itu emang di posisi di mana aku juga udah mulai belajar bahwa oh iya ini enggak mungkin. Ya, lucu sih. Picorua selama 2 tahunan. Gitu. Nah itu terus akhirnya lu memutuskan untuk bikin ya balik ke mimpi awalnya. Mimpi awal. Itu karena merasa apa? Karena merasa kayak okay, gue udah punya nih semua peluru senjata bekal yang dibutuhkan untuk serap company. Oh enggak juga. Kan pernah di Tosen 5 tahun, di Joyset 5 tahun, Picorua 2 tahun kayak apakah merasa kayak ini saatnya to some extent ya. Tapi sebenarnya tuh itu tuh lebih ke discovery sih. Jadi at some point kan di Picorua akhirnya aku yang diappoint jadi CEO. Gitu. Jadi aku run the company lah. Gitu. Ketika ngeran company itu menemukan lots of challenges dan segala macam dan pada saat itu di awal-awal aku nggak menemukan kenapa kok ngerasa challenging banget yang ngerjalanin. Maksudnya challengingnya tuh yang apinya tuh jadi lama-lama tuh jadi padam. Kan ada challenge yang kamu tuh, ya ini gua challenge, gua ajar dah gitu. Tapi ada juga yang kayak lama-lama tuh apinya jadi padam dan we just simply run the company for the sake of running the company. Ini pas di Picorua itu ya? Picorua, gitu. Gitu sih, dan decision-nya adalah mengerucut kepada suatu itu dan memang produknya juga tidak perform pada saat itu, gitu ya. Decision-nya tuh diserahkan ke aku sebenarnya, gitu. Mau dilanjutkan, kita masih fight dan sebenarnya masih believe juga. Maksudnya potensinya tuh kelihatan sebenarnya kalau kita iterasiin lagi, ya atau kita pivot, ya kan standar lah. Mau dijalanin, mau di pivot, atau we take a step back dan rethink purpose
ada di sini tuh gimana? Hmm. Gitu. Ya intinya sih sebenarnya pada saat itu nyampe ke suatu decision ya ditanyalah sama mentorku itu, lu tuh mau bener-bener mau apa sih sebenarnya? Gitu. That's a very good question menurut aku ya. That's a very good question. Apa yang sebenarnya kamu tuh mau cari? Karena bisa jadi ketika kamu menjalankan sesuatu yang kamu tuh nggak di drive dari inner lu, untuk seorang founder itu akan berat. Yeah. Gitu. Untuk seorang founder tuh kamu harus punya apa ya? Punya keterikatan sama apa yang kamu kerjain. Ya whether it's money, it's passion atau apa segala macam gitu. You have to believe bener-bener gitu. Lu mau apa sih sebenarnya gitu. Nah intinya sih pada saat itu ya apa namanya nyampe ke suatu decision kayaknya aku nggak bisa melihat ini tuh bakalan apa ya apinya bakalan ada sparknya lagi ke depannya. Oke. Di situ kerjain social entertainment. Udah itu decisionnya cuma sampai situ. Nggak tahu mau ngerjain apa waktu itu. Belum ketemu jawabannya yang lu mau apa itu belum ada jawabannya waktu itu. Cuma udah tahu kalau ini bukan tuh, ini. Maksudnya kalau mau dipaksain. Dari segi cost burning, dari segi tim suffer, dari aku suffer dan segala macam ya nggak ada baiknya lah itu gitu. Ya akhirnya ambil keputusan buat di stop dan aku itu pelajaran yang sangat besar dan apa ya sangat berat juga terutama buat tim aku sih. Aku masih sampai sekarang lumayan apa ya lumayan kepikiran sebenarnya sama tim karena kan timnya jadi akhirnya nggak bisa ngelanjutkan pekerjaan di situ. Gitu itu pelajaran yang sangat besar juga buat aku tapi I believe juga at the same time ya kalau dilanjutin nggak ada ininya gitu kalau memang maksain gitu ya udah ya ditutup nganggur lah dalam tanda kutip itu kapan tuh mulai tutup itu Oktober tahun 2023 jadi lalu, ketika aku datang ke IGDX itu tuh lagi galau ya sebenarnya lagi gitu. Depan di ujung tanduk aja. Ya kayak aduh gitu. Walaupun di situ juga udah ada semacam curiosity balik ke game. Oke, ya. Karena ngeliat orang-orang di IGDX atau gimana? Enggak, memang ya kan lagi nanya kan kamu tuh apa namanya? Sebenarnya mau apa? Mau bikin apa gitu. Ya salah satunya ya game mungkin ya gitu. Sempat kemarin explore juga ya udahlah mau kuliah lagi atau mau apa gitu segala macam gitu. Jadi pada saat itu ya kebetulan almarhum ayah juga berpulang pada saat itu gitu. Jadi ya udah spend waktu aja lah buat apa berproses buat itu. Gitu. Sampai akhirnya nemu konsep yang dijalani sama Reima sekarang. Konsep bahwa game kecil, studio kecil, fast dan segala macam gitu sih. Sorry, di Oktober itu statusnya pun lu udah punya anak kan? Udah. Oke. Udah dong, masa belum? Anak gua udah SD. Ya, makanya. Makanya itu kan berarti sebuah apa ya? Sebuah decision yang resikonya tinggi kan? Benar. Lu sebenarnya punya opsi apalagi dengan latar belakang lu ya, pernah di perusahaan besar, pernah jadi CTO segala macam. Lu punya opsi untuk apply ke startup tech, lu punya opsi untuk apply ke studio game besar di luar negeri. Lu punya opsi untuk apply ke bahkan ke studio besar dalam negeri. Iya. Yeah. Kenapa yang lu ambil yang paling berisiko nih? Ketika pada saat itu berpikir gini sih, pertimbangannya sebenarnya berbagai macam faktor. Yang pertama sebenarnya financial safety dulu. Gitu. Jadi alhamdulillah secara sehari-hari istilahnya gitu ya. Dari mulai awal masuk Joyset itu udah mulai thanks to salah satu akun IG tentang finansial dulu yang waktu itu kena kasus tahu kan? Iya tahu. Ya itu tuh jadi belajar banyak sebenarnya tentang financial management. Jadi lumayan cash flow management dan segala macam itu adalah sedikit modal yang bisa di tap gitu buat itu gitu. Jadi untuk runway beberapa waktu tuh masih bisa. Oke. Okay. Itu satu. Itu kalau nggak ada itu sih udah nggak akan kepikiran ya. Yang nomor dua adalah, nah ini baru datang ke tadi pertanyaan lu, apakah lu ngerasa kayak mungkin ini waktunya dan segala macam. Nah itu udah mulai tuh. Kayaknya I think dari segi mentalitas bangun usaha udah mulai ada lah. Karena waktu itu bukan usaha yang pertama kali dari awal kan. Waktu Mikoro itu udah ada dihantem. Terus mungkin ya probably this is the real first time gitu kan. Udah ada mentalitas kayak gitu. Terus udah nggak terlalu banyak lagi idealisme yang kayak gua harus bawa gitu. Sekarang tuh emang beneran kayak
ya udah kita discover aja Reima dan stay smooth, stay lean, kita fast kayak gitu gitu loh. Gitu. Jadi secara mentalitas ada, secara skill, secara apa ya, bukan skill mungkin, secara strategi ada yang mulai kelihatan aku believe nih, yaitu bikin small games dan segala macam. Karena aku dari mobile small games sudah pada biasa lah. Maksudnya bikin game nggak berhasil ulang, bikin game berhasil. Udah nggak ada attachment sama satu produk aku tuh. Gitu. Udah nggak terlalu ada attachment kayak besok Dinner Defender nggak berhasil dibuang ya nggak apa-apa juga. Gitu. Jadi ya kombinasi dari semua itu ya melihat bahwa dan balik lagi ke apa yang benar-benar aku mau ya itu bangun studio ya udahlah. I think this is the right time. Gitu. Right time buat momen buat ngelakuin itu ya udah just try aja setelah SNI dan ISO ya sudah istri sudah oke okay, itu karena ya founding team pasti istri itu sangat terlibat betul ya, gitu sih. And I really respect her lah and my heart itu buat itu sih jadi ya udah di akhir tahun ya udah kick start lah di bulan Desembernya. Ya, kira-kira di Desember. Oktober kan selesai tuh, Desember awal selesai, founding. Desember kita jalan. Eh, sebelum ke proses foundingnya si Reima, si Pukuro itu gue pikir lu yang founding, enggak ya? Iya. Oh, lu yang awal. Founding, dari awal. Terus kenapa tadi lu kayak ngerasa kayak ini bukan bikin dari nol? Bikin dari nol, tapi kan maksudnya it's something yang istilahnya tuh, apa namanya, konsepnya itu bukan di game dan segala macam gitu loh. Udah jalan dan kebetulan capitalnya ada pada saat itu. Jadi ada investornya. We run with a little bit of luxury dalam runway. Sedangkan kalau di Reima ini adalah ini duit gue nih dari ya, nol nih gue bakar nih. Gue founder sendirian ya pedas banget lah gitu. Ya kalau ditanya sih nekat juga sih ya mungkin bonek aja ya. Kenapa lu tidak mencari co-founder? Kenapa lu, kan maksudnya, ya gua gak tahu ya dari sekian lama perjalanan lu di Constant, Joyseed, Korua, gak ada yang lu tertarik untuk ajak untuk nge-co-founder? Oh mau kok, sebenarnya sampai sekarang kalau ada yang cocok mau. Belum ada yang cocok aja? Belum ada aja. Karena kan nyari co-founder, ya kayak Mary aja lah, inuit, ya kan? Pasti lah lu juga jodoh-jodohan. Jodoh-jodohan. Gitu sih. Sampai sekarang masih nyari kok kalau ada yang ini. Dan nyari santai juga gitu. Kalau ada yang cocok aku pasti approach. Jadi si Desember itu adalah proses lu pertama kali kayak memutuskan okay, gue mau bikin studio game gue sendiri dan konsepnya si Reima itu udah dari saat itu juga. Udah dari awal. Apa yang mau menginspirasi kayak gue waktu kan dulu belum ada Ali Jaya dan Ube yang melakukan hal yang sama juga kan? Iya, sebenarnya tuh datang dari suatu kegelisahan yang gue tulis di Medium juga sih di Medium kemarin yang buat share program Aki ya bahwa kayak banyak game studio itu tuh yang bikin game satu panjang nggak berhasil tutup gitu sedih banget ya sederhananya aku nggak mau aja kayak gitu ini duit sendiri nih pedes gitu kalau udah bikin satu game hilang nangis gitu kan. Jadi sebenarnya lebih ke kayak gitu satu, yang kedua adalah karena aku datang dari mobile ya udah rada biasa aja sama pace kayak gitu, maksudnya sama konsep bahwa dulu sempat bikin game denger yang apa namanya sebelah-sebelah gitu yang udah sukses-sukses ya bikin game satu bulan cek ke market nggak berhasil buang ganti lagi buang itu udah biasa banget gitu. Jadi ya I think waktu di Tosten gitu di Joset gitu ya nggak terlalu gitu sih kalau ditanya sama Josie tapi pada saat di Josie itu mulai ke-expose sama yang success stories orang kan stay small dan very fast tuh udah jadi standar gitu. Jadi kayak ya simply I think apa yang take away dari mobile itu lumayan make sense buat di apply di Steam dan itu kan hipotesis dan akhirnya aku tanya ke beberapa orang veteran ke Kokris ke siapa segala macam perlu juga kayaknya gue pernah nanya. Dan waktu itu ada Sokpop kan salah satu example-nya. Ya udah, jadi validasinya sebenarnya di situ. Gua sampai nanya kayak ini tuh caveat-nya apa gitu kalau gua ngerjain kayak gini. Ya simply belum melihat caveat-nya tuh lebih banyak buruknya daripada bagusnya, jauh lebih banyak bagusnya daripada buruknya. Udahlah, gas. Dan si Zukowski juga siapa tuh? Fritz Zukowski juga. Ada kan missing middle of game development sama dia kerasannya sama udahlah gas aja. Gitu. Jadi lumayan mulai dengan konsep yang udah lumayan belief lah at least. Kalau proven belum. Ya.
gue yakin ini pasti pertanyaan yang semua orang udah bosan dengernya. Tapi maksud gue kalau buat lu nih pasti cocok banget nih, karena kan lu ekspertis banget nih di mobile. Dan mobile-nya sukses semua kan? Ya lumayan ya, lah si ya. Oke Rempet sukses, di Tosten juga Ramejian kan juga not bad gitu. Ya. Punya 10 tahun ekspertis di mobile. Kenapa nggak lu lanjutin aja bikin game mobile di Reima? I think ada beberapa alasan sih. Yang pertama, capital. I think to some extent kalau kamu mau punya substantial sukses di, atau at least ya kamu punya chance buat itu sukses, kamu harus punya capital buat campaign. Buat marketingnya. Buat marketing gitu. Karena campaignnya it's about, ya you can go organic, tapi kan very limited possibilities lah in a way gitu kan. Jadi kamu harus punya capital, which is aku nggak punya gitu buat sekarang gitu. Yang kedua, simply ya even punya capital yang enough pun aku nggak punya kemampuan buat mengelola marketing budget segitu gitu istilahnya. Kan di Picorwa tuh waktu itu sempat kita ngerun ads dan segala macam, tapi ternyata gamenya tuh juga rada beda gitu. Maksudnya it's a whole, at least kamu harus punya small department buat run kayak campaign, monitor itu, bikin konten, apa segala macam tuh. Jadi not for small studio, not for a very small studio. Unless kamu tahu punya channel-channel buat nge-marketingin game kamu di luar yang itu common practice, kayak mungkin kayak Livander yang punya studio apa, punya YouTube. Atau Gambir yang udah punya game-game yang established dan segala macam gitu. Atau caranya Gambir sebenarnya make sense juga sih. Cuma ya I think karena faktor itu, dan ketiga adalah ya aku penasaran aja, kayak I think it's a, apa ya, I want to say gitu ya, in the future tuh aku tuh mau menyampaikan suatu pesan yang aku pernah bilang di skill tree juga gitu. Mungkin making small games itu tuh bisa jadi suatu possibility juga buat teman-teman buat survive di premium game, terutama buat studio baru ya gitu. Itu tuh mungkin jadi salah satu pilihan yang kamu bisa consider loh. Nah, karena aku mau membuktikan tesis itu ya aku mau jalanin juga. Jadi kayak walk the talk lah istilahnya. Ya nggak gampang juga sih terus jalanin, tapi very interesting result actually so far. Dan kalau yang, tapi gue nggak tahu ya, ini karena sekarang lagi banyak juga nih orang-orang pada ngomongin ini, orang di Indonesia tuh yang lagi masuk ke Steam pada bikin game kecil dengan goalnya adalah mendapatkan MG dari publishers. Oke, pernah denger sih itu. Nah, menurut lu gimana? Lu mau ke arah sana juga kayak bikin, kan lu mau ngebawa ini ke publisher buat MG, atau sebenarnya tujuan lu bukan MG-nya itu? Very interesting question sih. Karena ini juga salah satu faktor yang akhirnya kenapa bikin game kecil. Karena waktu itu kan iklimnya publishing lagi bagus tuh, 2 tahun yang lalu. Semua orang kayak nyebar-nyebar, terus potensi dapatnya tuh banyak gitu. Tapi aku jadi berpikir kayak emang gak ada cara lain ya gitu. Maksudnya kan bikin buat publisher juga, ya aku dengar dari kamu sendiri kan, maksudnya vertical slice-nya harus sudah bagus. It's like making a new game yang kamu tuh juga not necessarily kamu tuh punya potensi buat sukses juga gitu loh, ngerti gak gitu. Dan cost yang untuk nyampe situ juga besar gitu. Ya jadi kalau ditanya kayak apakah nanti ada ngarah buat nyari MG, sebenarnya enggak sih. Aku punya belief yang bisa jadi sangat salah ya, namanya anak naif yang gue mau masuk Steam ya sama lah, mungkin gue juga kecemplung nanti at some point. Tapi kalau bisa kita bikin game tuh gak rely sama publisher. Publisher itu amplifying your numbers, kayak jadi multiplicative gitu loh, bukan additive gitu. Kalau kamu punyanya zero, publishernya mau dikali berapapun ya kamu gamenya akan bikin. Ya tapi aku belum punya proof apa-apa karena gameku belum ada yang, ya aku belum bisa naik haji dari game gitu, jadi kita tunggu aja. Dan kalau lu lihat sebenarnya dari game ke satu ke game kedua terus ke game keempat, kan yang ketiga di skip ya. Game keempat, tapi kan ketiga lu juga bisa lihat kayak wishlist ya. Apakah snowball effect itu terasa? Entah dari ini ya, entah dari konversi usernya atau dari quality gamenya atau dari apapun ya, kayak lu ngerasa ini udah mulai kelihatan nih kayak game kelima atau keenam gue nih bisa pecah nih. Yes, not not in a tangible way, but yes, gitu. Jadi mungkin yang ini juga jadi salah satu pelajaran besar, yang pertanyaan besar ya, yang lagi aku coba explore ke dalam tim. Kalau ngelihat gamenya mungkin kayak UB yang lumayan pecah, dan mungkin gamenya Ali juga yang lumayan ada pecah, game kita kok belum, gitu.
itu juga jadi satu pelajaran besar sih yang kita lagi eksplor. Tapi di luar itu kelihatan sih snowballnya. Jadi kita lagi ngerjain game yang kelima pun yang belum bisa kita announcein itu karena kita udah ngerjain game yang kedua. Itu ada something yang connect game lima sama game kedua. Hmm. Gitu. Dan kalau kita nggak ngerjain game yang kedua, game kelima ini nggak akan dijalani. I see. Gitu. Itu tuh kayak even kita nggak berpikir bahwa ada terbuka opportunity seperti itu. Ternyata istilahnya ada beberapa orang yang bilang, lu kalau bikin game banyak, orang juga akan lihat lu udah punya kapabilitas buat bikin game. Yes. Gitu. Versus kayak lu bikin 2 tahun tapi nggak ada validasi apa-apa terhadap itu gitu. Jadi kayak, oh ternyata itu benar juga ya ada gitu. Gitu sih. Dan kalau dibilang snowball secara metric sih belum. Hmm. Belum kelihatan. Tapi secara capability kita buat bikin game dan speed kita dan kualitas dari game per game yang kita bisa execute itu ada banget. Iya. Ya betul betul betul. Karena kalau menurut gua ya, yang lu lakukan ini adalah membuktikan bahwasannya lu punya kemampuan untuk manage timeline dan resources. Ya. Itu yang harapannya ya salah satu. Ngejaga scope, ngatur priority. Ya. Kalau misalkan game developer belum punya portfolio nge-launch game, terus tiba-tiba ke publisher, ini game untuk 3 tahun gitu kan. Benar. Mereka kan risiko juga, ini orang bisa nyelesain nggak ya? Ya, itu berasa banget sih. Dan karena gamenya tuh cuma 2-3 bulan ya, itu lu harus jadi raja tega sih. Benar-benar kayak bungkus, itu tuh benar-benar harus jahat banget sih. Karena gue yakin, game lu itu, game siapapun lah kalau bikin game. Yeah. Kalau diiterasi lagi, pasti lebih bagus hasilnya. Yeah. Tapi mau sampai kapan? Benar. iterasi terus. Pasti jadinya pasti lebih bagus gitu kan. Tapi oh, ada satu quote yang menarik nih. Kan gua ada satu project game gua yang gua dimentorin sama developer dari Korea Selatan kan. Mm. Gua kan rutin kayak tiap milestone gua kasih ke mereka, gua kasih ke mereka gitu kan. Ada satu milestone pas gua kasih ke mereka, ini pertama kalinya kita punya video lah, bisa direkam si apa namanya gameplaynya. Dia bilang gini, Dam, game lu udah bagus nih visualnya, udah 70% lah kalau gua kasih nilai itu kan. Target lu adalah bikin ini jadi 80%, jangan bikin jadi 100%. Karena kita akan membuat bisnis nih, bukan membuat karya seni aja gitu kan. Jadi ini harus launching, jadi tambahin dikit sampai 80%, tapi that's it. Abis itu kita next step gitu kan. Oh iya. Yeah. Wah itu ngena banget sih, karena kalau lu kasih ke tim lu kayak ini kita bisa polish lagi, emang pasti bisa dipolish lagi. Pasti, benar. Itu pelajaran yang sangat susah buat dikuasai karena apalagi aku kan datangnya orang produk ya, maksudnya orang produksi kan. Mengerem sesuatu tuh susah banget gitu, dan mengeduket tim juga bahwa lu gak harus bagus-bagus amat ya, itu kan kata-kata yang bagi seorang mungkin programmer dan artis tuh, aduh kok, gua kan pengennya sebagus-bagus ya, tapi kayak stop di sini, jangan bagus-bagus amat, pindah. Itu juga butuh ngebangun ini sendiri sih. Bangun ini. Benar-benar raja tega lah kadang-kadang. Gitu. Wah, gila udah hampir sejam. Nih pertanyaan gua terakhir aja nih. Next buat Reima apa nih? Buat 2-3 tahun ke depan. Next buat Reima. Ya. Harapannya tuh sebenarnya di at some point kita dapat satu game yang pecah. Gitu ya. I believe sih soon lah, I hope very soon ya, I believe dan I hope very soon. Tapi harapannya tuh sebenarnya gini, kayak Reima itu pengen banget, penasaran banget sama konsep dimana kita tuh benar-benar bikin game tuh yang stay small dan stay lean dan apa namanya itu ternyata tuh bisa gitu, istilahnya pengen banget nunjukin itu terutama ke diri sendiri ya gitu. Jadi Reima itu dikenal sebagai studio yang produknya kecil-kecil aja buat sekarang gitu ya. Maksudnya kecil tuh relatively kepada game-game yang lain ya. Mm-hmm. Tapi dia revenue-nya gede gitu. Itu harapan sih. Dan I've seen multiple games, a lot of games yang revenue-nya tuh ya nggak harus ngomong jutaan dolar lah. Beberapa ratus ribu, mungkin itu udah cukup buat ukuran tim kecil. Buat Indonesia ya? Iya, buat Indonesia. Bikinnya 2 bulan dapat 200 ribu kan itu kayak iya gitu loh, gitu sih. Jadi ya pengennya tuh seperti itu, dan game kan sebenarnya punya potensi ya. Provided eksekusi dan apa namanya market research dan segala macamnya oke. Itu yang harapannya sih. Okay. Gitu ya. Before that time comes ya harapannya ya Reima hidup aja. Harapan semua orang tuh tetap hidup sampai pecah telur. Benar gitu. Jadi ya, makanya stay lean itu sangat-sangat ini sih. Sangat-sangat.
Mantap, mantap. Thank you ya, Del, udah sharing-sharing. Semoga bermanfaat sharingnya. Bye-bye. Mantap, bye-bye.